Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Guru In Game, channel sederhana apa adanya. Yo, pecah itulah. Hari ini Pak Guru melihat di chat dunia itu banyak sekali pembunuhan di air terjun es. Coba kita ke lokasi ini dulu, cuy. Kita mampir dulu ke lokasi ini. Ada apa sih di lokasi ini ya? Nampaknya sering sekali nama-nama muncul ya di lokasi ini. Oh, ini siapa nih? Level berapa nih? Oke, si Libe ternyata. Oke, ternyata si Libe memang si Libe. Oke, lari pin. Enggak akan kuat kita ya. Pot juga habis, ambil aja itu. Ternyata ada orang China nih di sini dua ya. Oke, biarin aja lah Pak Guru, mantap aja lah di sini. Ya, ada siapa itu? Oh, ternyata ada bala bantuan. Bentar cuy. Oh, ini nanti aku lari nih ke sini. Ini muncin siapa kan? Hunter, kita bunuh dulu, baku hantam dulu, cuy. Meninggal setidaknya kau. Meninggal lah. Oke, oh Pak Guru nggak lupa pasang pot pula. Aduh. Ya Pak Guru, wih, nampaknya ini seru sekali di bagian sini. Pak Guru melarikan diri dulu cuy. Kenapa Pak Guru melarikan diri? Karena Pak Guru belum siap atas potnya. Kita geser dulu potnya, cuy. Waduh, pakaianku langsung rusak semua nih. Coba kita perbaiki dulu lah. Ini kemarin ya, teman-teman perlu diketahui ya. Kemarin untuk memperbaiki ini dari jarak jauh itu hanya berlaku bagi pengguna VIP, cuy. Bagi pengguna VIP. Nah, tapi entah kenapa atau bagaimana kronologinya sekarang malah bisa dari manapun kita repair item. Itu yang saya menjadi pertanyaan, apakah ini bug ataukah memang kebaikan dari pihak developer? Masih jadi pertanyaan Pak Guru, teman-teman. Seriusan. Kemarin ketika untuk repair ini hanya bisa dilakukan hanya ketika kita di camp ataupun di kota. Kalau jarak jauh itu harus menggunakan VIP dulu. Kita pindah ke depot ya. Kita translate-nya ke depot. Kalau keluar dari sana nanti langsung ada nih, nanti langsung ada orang. Oke. Oh iya, nanti kita coba tambahkan pertemanan si Libenya ya. Oke, kita intip-intip manja, cuy. Kita intip-intip manja dulu nih. Adakah orang di sini? Kalau kenapa Pak Guru lewat dari depot? Karena kalau masuk dari sana lagi itu udah nunggu orang ya. Udah standby mau nunggu Pak Guru gitu. Oke, kita gaskan bosku. Mana ini ya? Kita cari-cari mangsa dulu yang bisa kita getok kepalanya. Oke, terima kasih. Wah, monyetnya banyak kali nih. Aku nih jadi, apakah aku nih? Waduh, kolornya keluar pula nih. Di mana ini musuh-musuh nih? Enggak ada pula nih. Waduh, ini apakah saya gara-gara keluar sama dari party kolorna tadi? Ya. Aduh, enggak ada lagi nih. Apakah memang mereka sudah pergi atau gimana gitu? Wah, padahal Pak Guru udah mensiasati sih agar bisa meramaikan ke sana itu kan. Libe masih kembali lagi di air terjun, cuy. Waduh. Oke, coba kita cari dulu party yang kisaran level berapa yang bisa ke air terjun. Level 50 kah kalau nggak salah, apa nih? Oke, coba kita cek chat dunia. Oke, coba masuk ke sini. Oke, kita langsung saja nih. Kalian di mana? Dek atas. Oke, kita ke dek atas. Mereka teman-teman ini ada di dek atas, coy. Coba kita ramaikan ke sana. Baku hantam kita kan biar kita kergetan juga hidup ini kan. Willy, Pak Guru sadis sekarang ya. Malam ini Pak Guru sadis. Pak Guru sadis ini siapa nih? Oke, antam sajalah. Ini orang Indo kah? Orang Indo atau siapakah itu? Oh, ternyata bukan, Deng. Orang Indo tuh, orang Indo ya. Kirain musuh tadi.
ketawa. Ketawa si RND-nya ya, ketawa dia, bahagia sekali kau. Kau salah target tuh, di atas siapa tuh? Kita cek dulu nih, gold trigger. Oke, ini siapa nih? Di atas ini ada siapa nih? Ini siapa nih? Oh, bukan nih, orang Indo nih nampaknya. Kalau mereka enggak ngebunuh berarti itu orang Indo. Ini siapa nih? Oke. Itu Indo kah itu? Oh, meninggal dunia. Jangan-jangan keserodok tadi. Indo kah itu? Coba tanya dulu sama yang lain. Itu Indo? Saya enggak tahu mana yang Indo, cuy. Namanya asing soalnya. Itu Indo. Oke, apakah itu Indo? Coba kita tunggu aja lah, standby nih. Standby kayaknya ya, kita harus standby dulu. Kita standby dulu. Sambil nunggu-nunggu Pak Guru AFK ke toilet dulu lah. Ada panggilan alam, cuy. Ada-ada aja listrik Pak Guru nih ya. Ikut-ikut video Pak Guru ya, lah keadaannya ya. Kita manusiawi kok. Bye-bye, tunggu sebentar ya AFK bentar. Oke, welcome back, welcome back pada Pak Guru yang ngilang. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang masih standby ya, melanjutkan video ini pada Pak Guru tinggal dari barusan. Ya maklumlah kita namanya manusia, cuy. Kadang-kadang ada sesuatu yang di luar keinginan itu. Ini kemana nih? Ya kemana tuh ya? Oke. Berdek, wih ditantangi cuy. Iya. Iya pak, kita ini ada yang PM nih. Aduh maaf ya, gak bisa panjang-panjang balasnya. Jadi bukan kita sombong sih, kita juga ingin menikmati nuansa. Ini siapa tuh? Wah bastard ini, gaskan kah? Kita bunuh-bunuh kah ini? Gimana nih ceritanya? Kita, aku di mojok sini aja lah. Aku mojok di sini aja cuy. Mana nih orang-orangnya lagi? Coba kita ke ini ya. Coba kita ke apa? Ini siapakah ini? Oh, ini ada orang-orang Thailand nih. Orang Thailand. Waduh, lah hilang duluan, udah ngilang duluan itu ada orang Thailand tuh. Siapakah nih? Oh, ini orang Thailand nih, orang Thailand nih. Kita langsung tampol aja yang Thailand. Meninggal dunia kau. Kejam sekali Pak Guru ya. Wah, level kecil Pak Guru main bully aja level kecil itu orang Thailand tuh. Lumayan juga nih. Apa yang bisa kuambil nih? Sebenarnya sih enggak butuh-butuh amat ini banyak kali dia bawa perabot rumah tangganya. Oke, apakah dia akan bercerita curhat? Oh, enggak ada nih. Pak Guru kejam kali nih. Tapi pada pembaruan ini masih ada bug sih teman-teman ya. Kalau orang meninggal itu mayatnya enggak kelihatan. Enggak kelihatan, cuma ada lingkaran aja gitu. Tanda-tanda itu bisa kita ambil, kita loot. Ini di deck bawah ini aman kayaknya, enggak ada orang nih. Oke, ini aman nih. Coba kita balik lagi nih ke deck atas lagi nih. Apanya? Kita coba balik ke deck atas lagi nih. Teman-teman, kita balik ke deck atas lagi. Apakah orang China nya akan datang nih? Ini memang sebenarnya ini orang China ini dikompor-komporin sama orang Indo itu. Siapa tuh ada? Oh itu ada orang Thailand tuh satu tuh. Coba kita bantai dulu orang Thailand ini ya teman-teman. Kita gaskan lagi nih. Oh level tinggal kau. Pak Guru pembulian nih sama level kecilnya sama orang Thailand gitu. Kejam kali Pak Guru ya. Dapat kapat tuh cuy. Apakah harus membunuh orang Thailand gitu?
Enggak juga sih dah. Aku juga sebenarnya enggak begitu ini sih untuk bagian pembunuhan-pembunuhan ini. Kurang menyukai bunuh-membunuh gitu. Tapi Pak Guru deh, tadi bunuh aja gitu. Ini siapa nih merah-merah? Oke lah. Ini siapa tuh? Oh, kirain orang beruang kutub ternyata cuy. Hampir salah tuh. Beruang kutub ternyata, kirain orang itu. Oke, coba kita nggak usah bunuh lah yang level-level kecil, kita bersahabat lah coba. Ini siapa nih yang standby nih? Jack standby level 65 dia nyanyi di depan pintu. Nah, nampaknya mereka nih hobi nih. Ini ada orang Thailand lagi nih. Orang Thailand tapi apa itu? Nicknya gitu, tapi tulisannya gitu. Nicknya gitu ya. Maklumlah malas aku jemput nicknya gitu. Nama camnya gitu. Tulisan nama camnya gitu. Nih dibunuh agak meragukan gitu. Catok kepalanya, ketok ah. Ini ada-ada lah ya untuk teman-teman yang main game lah ya. Gitu ya. Kalau kasih nick itu yang enak bacanya gitu. Kenapa kita kadang aku pribadi gitu teman-temannya agak risih gitu baca nick-nick yang aneh gitu ya. Bukan apa gitu, cuma agak risih aja, kurang nyaman baca-baca nick yang seharusnya bukan nick itu ya gitu kan. Masih banyak kok kata-kata lain atau apa gitu ya yang enak dibacanya itu. Untuk teman-teman ya tolonglah untuk nicknya itu dikondisikan gitu biar enak nyebutnya gitu kan. Walaupun dipleset-plesetin ya pasti orang paham lah maksud dari nickmu itu gitu kan. Oke, kita balik lagi nih ke deck. Ke deck atas kita balik lagi nih. Oke, kita tunggukan dulu kalau memang enggak ada lagi di deck atas ini, kita menyudah record ini siapa nih? Ini orang tadi nih nampaknya. Oh, nama camnya itu. Tapi yang masuk orang Thailand kayaknya. Biarin aja enggak apa-apa lah. Itu siapa tuh? Siapa yang dibunuhnya tuh? Coba kita cek dulu. Mereka ini memang orang Indo nih, memang cari masalah gitu. Kayaknya Golden Tiger. Bukannya tadi bersabar gitu. Ini orang Indo kah? Wih, ini namanya. Nampaknya mereka ini ngebegal orang Indo atau buat siapa nih? Dead Galang ini nampaknya. Siapa nama nick orang ini? Kita cek dulu. Raihan 07 ini nampaknya nama-namanya nih orang Indo nih. Aku ambil kayu aja lah. Oh, udah diambil juga tuh. Video ini nampaknya orang Indo kah atau apa nih? Oh, bukan tuh, orang Thailand nih. Dari namanya juga udah ini. Oh, ini ambil nih kristal, lumayan lah 5. 5 kristal cuy. Lumayan ya Pak Guru untuk modal jajan gitu. Ini siapa nih? Memang nampaknya memang mereka ini ngebully nih. Ya ngebully dari ininya nampaknya. Tuh. Nampaknya orang Indo sendiri tuh. Pak Guru jadi bingung mau bela kah atau gimana kah? Coba kita cek apa chat dunia dulu. Adakah orang yang ini? Ini bingung nih Pak Guru nih, sumpah nih. Oke. Kita cek dulu, enggak ada sih yang menyatakan bahwa mereka terzalimi dari Indo gitu. Oh, 5 kristal lumayan nih. Pak Guru bagian ngambil-ngambil kristalnya aja nih. Yang ngemuk yang ngeknya kemana tuh? Oke. Okay. Keluar tim. Oke. Okay. Oke, okay, ini apa gimana tuh? Gimana gitu?
lah. Pokoknya memang orang Indo ini standby untuk melakukan pembegalan gitu. Ada siapa nih? Oke, ada. Oke lah, kita biarkan mereka farming gitu, nggak apa-apa lah. Jangan kekilah, aku bingung nih mau bela siapa. Kirain orang Indonesia itu ngebully, taunya ternyata orang Indonesia yang memang ngebegal gitu, standby di deck atas. Oke, mungkin itu sajalah video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.